Kali ni aku kat Johor. So aku nak bawakan korang satu kedai ni yang memang famous lah. Kalau orang cari basikal Jepun kan, nama dia Kejos. So kedai ni, ni dia belakang ni. So kita usah dulu apa yang ada kat kedai ni. Basikal touring ke, basikal folding ke. Okay, ini semua BMX punya collection eh. Macam-macam ada. Okay, aku tahu ini dia. Ini Araya ni. So, siapa yang main BMX tahu lah. Dia punya kelebihan dia. Ini road bike lama eh. Road bike retro eh. Sekarang kalau sekarang ni orang buat touring bike. Touring bike. Macam jenis ada. Dragonstone 1003. Tak pernah cari frame kat sini. Banyak lah frame eh. Kat sini pun ada sport rim. Sport rim creator. Kejos Auto Part. Kedai menjual basikal Jepun di Johor Bahru eh. Cantik nice color dia. Monggos eh, monggos. Tu dia monggos. 800. Okey, bahagian dalam tu dia letak basikal yang memang dah fully ada tayar semua, spek cukup. Yang kawasan ni belakang ni. Okey, belakang ni dia kata basikal ni tak cukup sifat. Kadang ada yang frame, tayar tak ada. Tapi siapa yang nak cari frame, sini tempat dia lah. Korang tengok lah sendiri. Mana yang tahu tu, tahu lah brand apa. Aku tak tahu sangat. So aku payung ni lah video ni. Ni lah. Uish. Oh, smartnya. Kita tengok apa lagi. Ni member aku pakai ni, Panasonic ni. Coleman by Coleman. Feel gear. Alamak. Ni nama pun dah best lah. Ni pilihan aku. Sugimura. Sugimura. So Toki kata harga ni dalam RM500. Semua ada lengkap. Tayar je lah kan. Cantik lah. So pilihan kedua aku sekali ni Bridgestone. So kalau brand Bridgestone ni kat sini mostly 700 ke atas lah. Ya, sebab brand dia. Tengok dulu lah mana yang berkenan di hati. So kita survey dulu. Baik lah. Gear dia kat sini. Dia tulis itu AC City. So ini confirm-confirm size 20. Kat sini pun banyak juga pembaruan kereta. Macam-macam ada lampu-lampu. Basikal lagi. Dalam tong-tong ni semua part-part basikal ni. Ada seat, ada fork, handle, rack. S-C-H-W-I-N-N. Masih sweet. Tengok colour dia pun macam baru repaint balik je ni. Tak tahu harga berapa. You boleh tanya lah dengan Kejos. Tapi rasa macam cantik lagi ni colour dia. Okay guys, so itulah bahagian-bahagian basikal yang dikatakan bahagian ni frame tak cukup sifat lah. Kadang ada frame yang cantik tapi tayar tak okay. So dia letak bahagian sini. Mm-hmm.
selain barang-barang basikal, kat sini ada juga barang-barang rumah, kasut, beg, perabot. Ni semua barang second hand lah. Hello geng, hai. Korang jangan lupa untuk subscribe Brother D punya channel YouTube. Dan yang best sekali, korang kena datang dekat Kejos ni, nombor 2 Jalan Bakti, kawasan industri Dato' On, sebelah pejabat pos. Kat sini ada macam-macam basikal, barang kereta, barang motor, macam-macam lah geng. Dan aku nak bagi tu satu benda, korang kena datang pada 29, 30, 31 hari bulan Ogos ni, sebab kita ada Merdeka Sale. Siapa yang beli baju ni dengan harga RM63, korang akan dapat tiket cabutan bertuah. Ada-ada memang dahsyat lah, basikal, jam G-Shock dan juga barang daripada Jepun. So korang nak tahu, korang boleh follow juga page Facebook kita, Kejos, dan juga channel YouTube kita lah. Tumpang-tumpang sikit lah, Kejos KJ. Okay, right. So masing-masing tengok lah sendiri barang apa yang dirasakan berkenan. So inilah luaran kedai dia. Banyak barang guys, macam-macam ada. Datang sendiri tengok, nilai lah sendiri. So aku dapat stiker ni buat kenangan. So kau boleh datang ah. Kejos, Lakin.